sukses Prabowo. Saya pikir ini pelantikan yang bersejarah sekali, karena yang hadir juga adalah beberapa negara tetangga yang diundang. Dan saya pikir itu pertama sakralnya luar biasa. Kemudian juga tentang mekanisme ini, timbangan bolanya sangat sangat ketat ya. Dan kita saya katakan karena untuk keamanan. Tapi jangan lupa, habis ini kan ada nanti acara untuk besar raya yang dilakukan di Prabowo kan dari Sudirman sampai ke Tamrin. Kita ada 7 tempat itu. Monas. Jadi sampai Monas. Ya. Jadi Pak Prabowo sangat atensi kepada rakyat kecil. Oh. Ya, memang gini Pak. Pada saat ini kan kita tidak bisa mengakses semua rakyat bisa masuk kan? Karena itu sudah SOP kan dan baku. Jadi banyak rakyat mungkin kecewa nggak bisa datang, nggak bisa meliput karena itu SOP. Karena menyangkut adalah keamanan negara. Dan begini banyak tamu-tamu dari luar negeri. Ada dari Timur Tengah, dari ASEAN semua. Saya pikir itu yang berkesan sebenarnya. Pak, kalau untuk programnya kira-kira berjalan nggak? Saya begini Pak ya. Ya. Kan beliau ini kan saya tahu pernis. Saya kan sangat dekat dengan beliau, baik apa menangani usaha Pak Hasim gitu kan. Saya pikir gini Pak, dia secara komprehensif ada dua. Yang pertama itu keamanan dulu. Artinya kalau tidak ada investasi dari luar, tidak mungkin akan jalan kan. Sektor real akan jalan. Kemudian juga investasi akan datang, tapi ini tetap melakukan. Kedua programnya tentang makan gratis itu kan itu untuk masukkan gizi yang akan nanti menjadi generasi emas kan 2045. Jadi saya yakin APBN disetujui dan dilaksanakan. Dan kedua saya katakan lagi bahwa beliau itu saya menjunjung tinggi bahwa rakyat itu harus sekolah. Artinya dari SD SMP itu melakukan katakan perguruan tinggi pun gratis kan. Meriah kan sekarang masuk banyak orang pintar tapi nggak bisa masuk. Nah inilah jalan sedikit bahwa dia dari Minham sudah akses tentang kebudayaan. Waktu Mbak Minham, apalagi dari Presiden. Dan juga yang saya senang bahwa didukung ada beberapa fraksi kan, gabungan Indonesia Maju Kim itu kan itu beberapa fraksi. Jadi menyetujui. Saya pikir walaupun di kepimpinannya ada check and balance, tapi saya pikir kalau program yang real kan rakyat akan dukung. Ya itu kira-kira. Harapannya seperti apa Pak? Harapannya seperti ini Pak. Program pemerintah yang kemarin kan sudah dipilih oleh Prabowo menteri-menteri, sudah dibriefing di Hambalang. Artinya dia jelaskan, jangan bermain-main lagi tentang APBN, jangan bermain lagi tentang alokasi negara, arti gunakan itu untuk rakyat, jangan korupsi lagi, sudah katakan. Ya. Dan partai ditegaskan, partai jangan lagi membuat APBN. Nah itu saya pikir sudah jelas, jadi curang kan pengawas pikir, selain DPR yang pilih kan, seorang siskam itu arti kritis ya satu tahun pertama itu jalan nggak terduga nah, jangan ya saya katakan nggak SDM tapi buat kerja sesuai APBN dan ada korupsi dan saya katakan dikatakan betul-betul APBN nama Pak saya jalan paruhkan paruhlah hukum masa hukum dan masa hukum Pak nomor